Oke, WhatsApp seperti itu balik kembali tuh baterai kembali. WhatsApp. Udah lama gak bikin video openingnya lupa. WhatsApp seperti itu balik kembali tuh baterai Angels. Yo, ya lu semuanya para orang-orang kaya yang kalau makan di McD dagingnya nggak pernah dihabisin. Mubazir, nah, kalian semua mubazir. Ya, ada banyak konten di YouTube ini, tapi tidak bisa saya handle semua karena saya memang bukan. Ya, kali ini saya akan react sesuatu ya. Kenapa react? Karena react adalah konten yang gampang dan react adalah konten sejuta umat YouTuber. Nah, saya di sini mau react tentang sesuatu yang sudah wajar di Indonesia ya, yaitu tentang netizen, khususnya di bagian komentar ya, karena komentar netizen ini lucu, sarkas, jahat, menghina gitu. Gimana nih? Di sini ada nilai plus atau minusnya. Kalau plus kan komentarnya lucu, kan menghina tapi lucu, itu dapat memberikan pahala ya kan, karena banyak menghibur orang-orang yang baca, apalagi kalau trending dan top komen kan. Lucu, menghibur banyak orang, dapat pahala. Tapi menghina gitu loh. Sarkas tapi lucu, berguna. Malaikatnya bingung nih mau nyatet nih, mau dosa atau pahala nih yang dikasih nih. Menghibur sih, tapi ya menghina. Nah, lalu komentar netizen mana yang harus aku bacain ya. Ya kita nggak jauh-jauh dari yang trending minggu-minggu ini. Yang pertama jadi Gobuser ya, tapi udah lama sih yang mualaf itu atau yang masalah sama pilot itu ya kan. Kan jadi Gobuser tuh kurangnya ampuh, harus trending di situ baru trending gitu. Harus ada masalah opini semuanya harus dia bener nih, harus semuanya bener, semuanya trending, ada masalah yang dimakanya semakin banyak masalah semakin dia kaya. Ya kan? Dia seneng tuh, wow, Indonesia banyak masalah kan, banyak orang-orang bodoh, dia tambah seneng nanti itu besar jadi uang itu. Makanya untuk kalian-kalian yang nganggur-nganggur di rumah ini ya, jangan banyak bikin masalah ya. Ya jadi Om Deddy nanti jadi punya bahan, jadi gue besar tambah kaya. Jangan bikin masalah itu loh. Ya be smart aja. Be smart. Dan yang kedua yang trending adalah dulu pernah Lucinta Luna sama Boy William. Kita langsung lihat aja nih, apakah semakin banyak konten yang dibuat Lucinta Luna nih ya. Konten? Itu konten? Gak. Semakin banyak sesuatu yang dibuat oleh Lucinta Luna, apakah semakin bertambah fansnya ya? Fansnya atau bertambah hatersnya nih ya. Kita langsung lihat ya. Di Instagramnya dulu. Verified lo. Ini Lucinta Luna verified. Untuk kalian-kalian ya, untuk orang-orang yang main di FTV syuting ya kan, syuting, pinter acting gitu kan, capek dari sore, dari pagi sampai malam acting gitu kan, yang nonton TV belum tentu juga, ya kan? Instagramnya belum verified, kalah sama Lucinta Luna. Ya, makanya nih kalian jadi banci itu lo, jadi banci. Langsung verified gitu kan, trending ya kan? Kalian operasi kelamin di video gitu kan, langsung Instagram langsung viral, followernya nambah gitu caranya. Sebelum kita baca komenannya, kok kayaknya mata saya nggak mau menuju ke wajahnya Lucinta Luna, nggak mau matanya gitu, itu tuh aja ya. Nah, biasanya kualitas konten itu, kualitas foto dari Instagram ini ditentukan oleh captionnya ya, bener kan? Kita baca aja captionnya ya. Peluk aku, cium aku, jangan jauh-jauh sayangku. Sampah. Cantik tapi berkontol. Ya bener. Cantik tapi berkontol. Ya. Ya ini gini. Bayangin aja gini. Kalau dioperasi itu mesti kan dipotong aja atau dibuatin vagina dibuatin vagina kan, ini bingung nih, cuma dipotong atau dibuat vagina gitu. Kalau misalkan cuma dipotong ya, bayangin aja kalau dia punya suami, sayang ayo kita malam pertama, sayang ayo kita malam pertama gitu kan, ayo kita asik malam gitu kan, habis nikah malam pertama dong,
buka-buka gini, lesetin baju, tes, sampai puas. Waktu tusuk, sayang, kok nggak bisa masuk? Ya karena emang nggak dibuatin, nggak tahu nih dibuatin lubang atau cuma dipotong nih. Kayak aneh-aneh aja nih. Kakaknya ada ini ada yang komen positif ya. Kakak yang sabar ya ngadepin dari semua orang. Wah, anjir. Tapi kakak pantas kok dapet itu semua. Suka. Gini, saya lebih suka komentarnya loh daripada Lucinta Luna. Iya. Komentarnya ini lebih pakai otak. Komentarnya ini lucu maksudnya. Masih lebih bermutu daripada konten Lucinta Luna. So ironis. Udah cantik, suara bagus, jago dance tuh Lisa Blackpink. Gini, ini nggak bisa nih penistaan ini nih. Kalau udah cantik, suara bagus, jago dance, ini mungkin satire ya atau sarkas. Tapi duh, Lisa Blackpink ini penghinaan ini. Sebagai fans Blackpink ini nggak bisa ini. Siapa nih? Triana Angel nih. Janganlah sarkas boleh, tapi jangan pakai Lisa Blackpink. Ini fans-fansnya, fans-fans K-pop itu lebih barbar daripada fans-fans dari pemain bola. Ya, oke. Foto kedua ya. Kita lihat. Sebelum baca komentarnya, kita lihat dulu captionnya ya. Caption ini menentukan kualitas dari isi otak Lucinta Luna ini. Lihat. Ratu bisa cantik dari mana? Wajir, beda banget. Ratu bisa cantik dari mana? Rahasianya yang Ratu selalu datang perawatan ke Nip. Oh, ini endorse kan? Mau-maunya nih, ini Belt Medical Center nih. Mau endorse sama Lucinta Luna, bayangin. Tapi ini mungkin marketingnya pinter ya, pinter karena emang mungkin pakai Lucinta Luna supaya cuma secara kognitif tertancap di netizen ya. Ya gini, orang Indonesia tuh mesti gini. Terkenal dikit kan, viral dikit, viral seminggu langsung bikin lagu seksi-seksi. Wah, sini dilihatin. Mesti itu. Wah, viral itu kan, misalkan viral susunya kesenggol pemain MMA itu kan, viral seminggu, followernya naik. Habis followernya naik langsung bikin lagu. Lagunya langsung gini. Langsung pamer tete. Ini orang Indonesia tuh itu, lagu karya ya karya pamer tete. Apa sih? Ini penasaran, banyak yang komen katanya Lucinta Luna itu menyamar jadi si Manse. Apa nih? Coba kita lihat ya. Coba lihat ya, Kak. Bagus banget, cuma bagus banget. Ini baru mobil princess. Ini baru mobil ratu. Keren gak? Keren banget, aduh. Hati, bener-bener ya gue menyembah lu. Ini mobil gue keren banget, sumpah. Tadinya mau dijual ya? Tadinya pengen aku jual. Lu bayangin aja, Pak Lucinta, pas Lucinta Luna lahiran, pas ngeden malah batang dan bijinya yang keluar. Persis yang aku katain kan. Ini yang jadi bingung ini, dilubangin atau enggak gitu loh. Apa tetep itu aneh-aneh terkenal ya. Tim Tuan banyak loh konten kreator Tim Tuan Skin Indonesian, jadi gue besar tuh termasuk konten kreator ya, karena ide-idenya bagus. Cameo project banyak, ada loh artis-artis. Itu terkenal seperti itu harusnya. Kenapa yang seperti ini? Ya ini saya bukan mengintervensi ya. Mungkin emang dia dia emang terkenal, mungkin dia banyak followernya karena mengunjungi Instagramnya hanya untuk mau menghujat. Bukan, mungkin aja bisa. Tapi ya sukses terus untuk Lucinta Luna ya, kembangkan karya-karyanya. Kemarin habis nyiptain lagu, semoga lagunya laku. Karena lagunya sempat trending, saya yang ngomong gini juga gak pernah trending di YouTube. Sedangkan Lucinta Luna pernah trending ya. Cameo Project yang bikin video bagus-bagus, ya kan.
opininya bagus-bagus, nggak pernah trending. Lucy Talena bikin lagu trending. Ya, ini sebuah terobosan baru ya untuk kalian-kalian para YouTuber. Jadi banci lah. Jadi banci. Kalau perlu operasi kelamin ya. Biar trending ya, terkenal, followernya tinggi, dapat duit gitu loh. Halo. Halo. Ya. Ini pengawas undang-undang ITE. Ayo, polisi kan, polisi. Gimana nih? Tuh, kayaknya enggak polisi, tapi kayaknya enggak polisi. Ini pengawas undang-undang ITE. Ayo. Oh, ternyata pengawas undang-undang ITE kan. Tuh, gimana nih? Oh, enggak, mungkin Lucy Talena dari Jakarta denger yang aku ngomong tadi ya, langsung laporin gitu ya. Pengawas undang-undang ITE kan. Gimana nih kan? Gimana cara kabur dari undang-undang ITE? Gimana ya? Sampai bertemu kembali. Ini mau lari dulu. Oke. Okay. Stay di Madrid Angels, stay no model first, improvise, adapt, overcome.